sengen gået. Ayo, 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 ayo.
when they have the ball, we try, here is problem, dia akan lempar bola, they try to spread out. Dia ada satu pemain yang masuk di posisi ini, ya, dan dia dapat shooting, dia shooting, ini nggak terkontrol, dia shooting. Si untuk close, ya, tutup daerah dia untuk dia tidak bisa, karena dia pasti akan datang di sini dan dia overlap, backnya dia pergi, dia akan bisa. Kalau kamu di posisi ini, okay, kamu masih bisa tutup, tapi kalau kamu posisi datang, okay, berikut, please. No too much foul, ya nggak penting. Saya bilang nggak panik, ya jadi clearance bola kamu dengan out kick out the ball, it's finished. Guys, kita coba main guys, karena kalau kita cuma nonton Persebaya main, susah kita tahan babak kedua. Jadi guys, muncul dengan bola, kita muncul dengan bola, kita berani main. Tapi tetap dalam frame kamu ya. Mereka panas ya. Jadi sama. All out di babak kedua. Jangan kendorkan sekali lagi. Ya, jangan. Dua, sebentar. Yo. Kuat. Kuat, yuk. Bali Tuan Putra. Bali. Pergantian.
enggak, bagi saya enggak itu. Bukan masalah degradasi, bukan masalah poinnya. Yang paling masalah, paling harus kita dimiliki adalah harga diri, kehormatan, pride kita. Ayo tunjukkan. Hasil serahkan sama Allah. Apapun hasilnya, pasti yang terbaik. Tapi saya ingin melihat usahanya, ikhtiarnya, fight union-nya, wasakanya. Ya, kemudian ini saya juga minta sama penasihat-penasihat seperti guru Anda dan yang lain-lain. Kalau nggak bingung saya juga. Saya juga ambil sama dan bingung. Di sana pertandingan, kita bersama-sama. Ya. Kita sama-sama, kita sama-sama. Kesini. Kita bersama-sama, ayo. Ya. Selamat sore, saya Mati, Pedrovisor dan teman-teman jurnalis semuanya, sehat selalu. Pertama, bersyukur alhamdulillah kita diberikan rezeki 3 poin di pertandingan yang menurut saya sangat berat hari ini. Dan tentu kita harus bersyukur atas rezeki ini. Di pertandingan juga pertama tadi praktis memang kita hanya fokus kepada apa yang saya sampaikan ya, untuk anak-anak benar-benar solid di seperti di lapangan dan di tengah lapangan sendiri ya, jadi itu momen yang akhirnya anak-anak menjadi kurang berani menguasai bola keluar menyerang dengan mungkin terlalu kita pikir untuk mengantisipasi kelebihan lawan. Dan kita sukses mencuri satu gol dan set piece. Dan kemudian di babak kedua kita mulai berani keluar melakukan serangan. Tapi memang ada resiko di sana. Ketika kita melakukan serangan, tentu resikonya adalah ada orang-orang kosong yang akan dimanfaatkan oleh lawan. Itu sebuah resiko dari strategi. Akhirnya kita harus bisa masukkan satu dan kemudian alhamdulillah kita terus melakukan evaluasi dan maksudnya di Islam tadi cukup memberi damai yang tinggi dan kita mampu membuat satu gol. Tapi secara keseluruhan memang anak-anak hari ini di luar sukses atau tidaknya atas strategi yang kita mainkan, anak-anak bermain dengan hati, anak-anak bermain dengan sangat wasak ya. Kita lihat tadi bagaimana mereka duel, mereka cerdas, mereka lari kejar lawan. Nah, itu saya sangat senang dan semoga momentum seperti ini bisa terus diperlihatkan oleh para pemain di setiap pertandingan. Saya rasa itu dari saya, terima kasih dan juga terakhir tentu terima kasih untuk seluruh supporter dan fans Bali Putra untuk apa supportnya yang datang stadion maupun yang tentu berpulau untuk kita di pertandingan. Terima kasih. Pertama saya akan mengucapkan alhamdulillah bersyukur sekali atas 3 poin yang kita dapat pada sore hari ini. Semua berkat kerja keras official, pelatih, dan semua pemain dan tentunya supporter semua yang sudah datang ke stadion. Kita akan bekerja lebih keras lagi dan kita akan bekerja baik lagi untuk